Perang yang kami sambung teruan karab bicah perang dunia yang kedua. Lapan ro ni bak indatu yang po tanah jaro bak turat penyatanya kam gule mati syahid dalam medium perang yang Bandung Sibagoa Panglima Syih dan wali negara Aceh yang merdeka dan mengedilan. Bak watah Hindia Belanda jipegah ka jipegah be. Tetapi sabah-sabah kerajaan hana habe menye kesatuan wilayah ji manteng ji pelara. Tanah pusaka kamu hana ji pulang ke kamu bangsa Aceh lagi apan hukum dunia. Tetapi nanggro Aceh yang kaji beri lei Belanda ke bangsa Jawa, Sipai ji. Bangsa Jawa yang naku sabo bangsa asing ke kamu bangsa Aceh. Kamu bangsa Aceh hantam na hubungan sejarah, politik, ekonomi, budaya, kepentingan atau tanah dengan bangsa Jawa yang watih hasil ini mak penjajahan Belanda kaji pelera dan kaji kubah Bandung dan hiyan jibri Bandung ke Jawa, maka akibat jih han jir han tudong sabah kerajun penjajahan Jawa di atas tempat nubuk kerajaan penjajahan Belanda. Tetapi kolonialisme atau penjajahannya buk nibak urung Belanda Eropa yang mukulit putih atau nibak urung Jawa Asia yang mukulit merah hana mungkin menerima oleh kamu bangsa Aceh. Menurut hukum internasional dan aturan syarikat bangsa-bangsa, maka wajib atur Belanda supaya dipulang hak dialat atur nanggro Aceh ke bangsa Aceh kan ke Jawa atau ke Indonesia. Sebab Indonesia yang nak nan yang jipuna-puna mandam mengajib jitok-tok penjajahan bangsa Jawa. Mulai pun dunianya tudung hantumna sabah bangsa di Asia Tenggaranya yang menan lagi ayam. Menancit, menurut elemen bangsa-bangsa, etnologi, elemen bahasa, filologi, dan elemen asai budaya, cultural anthropology, elemen sejarah, history, dan elemen masyarakat, sosiologi, hana tabuh bangsa Indonesia yang di Asia Tenggaranya. Indonesia yang hana lain nibak merek baru dalam bahasa Gop yang hana menghubung sapa dengan sejarah, bahasa, budaya, pulam dengan kepentingan kamu bangsa Aceh, Sumatera. Oleh Belanda, merek baru Indonesia yang jinui sebagai genantonan Hindia Belanda yang gop panci yang oleh kaum kolonialis Jawa pi dirata raya guna dan pura-puranya mengajit jitup-tup kolonialisme Jawa dan mengajit jitup pengakuan dunia luar yang hana tepul-tepul tentang sejarah pulau-pulau Asia Tenggaranya. Mengira penjajahan Belanda hana betul dan salah, maka penjajahan Jawa yang terang-terang jipudang atau nuduh penjajahan Belanda yang pih salah cik. Dalam hukum internasional kagukun, ex injuria jus non oritur,
keadilan hajit lahir nibak kejahatan, dan buat yang guna hajit matai nibak buat yang salah. Bapi menan bangsa Jawa yang mantang cit cuba-cuba pudang sistem kolonial ji atuh kamu Aceh, Sumatera. Padahal Bandung nanggro kolonialis Eropah yang raya-raya. Lagi Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis kahan ek kemat kubut nyan li dalam abadnya. Dalam masa lea peluton yang akhirnya kamu kalan oleh kamu Aceh Bakriban tanah pusaka indatu kamu kaji rampok jipu rusak dan jipu runtuk oleh penjajah Jawa. Harta pusaka bangsa kamu kaji cua buat harkat bangsa kamu kaji perula pendidikan anak kamu kaji putisat. Urung-urung baka kamu kaji let dari nanggro. Bangsa kamu kaji ikat dengan rantai kezaliman, jipegatin dan hana jipaduli. Hudek urung kamu rata-rata lepul putun. Pakribannya menyata banding dengan ukuran dunia yang 70 tahun. Nyopi makin siuro makin kurung. Padahal Aceh, Sumatera, utama hasil lebih 15 miliar dolar Amerika ku kolonialis Jawa tiap-tiap tahun yang jiwi bak pekaya draw haji. Kamu Aceh, hana mica-mica perkara memutuh dengan bangsa Jawa. Menya awak yang jiduk di nanggro draw haji. Menya awak yang hana jijak jajah kamu. Dan jimulagak lagi tuan dalam rumah kamu. Mulai urayo. Kamu mungkin tu jid ku urung pau di rumah rom. Menyakal menan udib nyawa hana mengguna. Jid mupugar hukum dan aturan rom. Lagi aja lagi le kepentingan rom. Kon lagi kepentingan Jawa. Jid ku urung yang jamin kemerdekaan rom yang kamu lebih nibak kemah. Jid kesaban mulia lagi bangsa-bangsa lain dalam dunia. Lagi indatu kamu cik sabi menang. Tanuk ji mulia dan mudialat atuh tanah pusaka indah tudra. Perjuangan kemerdekaan kamu ayo penuh keadilan. Kamu hana mujak cok nanggrogok. Danoh kamu kana beri oleh Tuhan penuh dengan harta yang luhat. Kamu mukusut beri bungong jaro yang memakna ke masyarakat dunia. Dan kamu preh pengakuan nibak bangsa-bangsa yang mengadap. Kamu beri jaro musabat ke Bandung bangsa dan ke Bandung negara atuh rung dunia. Adunan bangsa Aceh yang merdeka dan mudialat.
Tunku Hasan Muhammad di Tiro, Wali Negara Aceh, Kutuha Angkatan Aceh Sumatera Merdeka. Aceh, 8 Desember 1976. Ulun tuan mari ke bangsa-bangsa dunia. Jino, ulun tuan umum mari sikai dua ke bangsa ulun Aceh mulia. Ulun tuan kita dari Amerika, ulun tuan jak sudut dapat indadu mangat tepu kita kehormatan dan kemuliaan bangsa gudayo. Uroyo masa yang ka ulikut dan masa uke bangsa gudayo dengan bandum harapan dan cita-cita yang terkandung di dalamnya, nak musabah dalam tubuh utanyo keturunan Aceh yang hidup uroyo. Uroyo utanyo ke drawane dan ulun tuan yang jid ke harta kekayaan bangsa utanyo. Bangsa Aceh. Sebabnya maka baik sagai ta pegedro tu ku hutang ku beban niba bangsa yo. Gudayo kalu terima darah dalam tubuhnya nanggro yang kaya raya yo. Langit yo bulan yo bintang yang mutabu di langitnya, agamanya, adatnya, rizamnya, adabnya, batanya, cara udemnya, Bandung, nibak endatu gudanya, turun tumurun. Lagi kata terimangnya Bandung nibak endatu gudanya dalam keadaan yang sempurna, maka wajib caputren pusakanya Bandung ke anak cucu uke dalam keadaan yang sempurna cip menyehan ik lebih jeruk. Tujuan udah beritanya, mesti kon tajak keselamat draw tu. Tetapi tak puji draw tu, ketutua yang jid pelepah dengan selamat Bandung pusaka bangsa yang nibak endatu ke anik cucau ke nibak keturunan yang ka ulikut ke keturunan uke nibak baro ke singa.
baik capa gadra tu ke generasi yang putus calawa, ke rantai yang putus gelung, hanale muha punca. Tujuan udah bertanya nak mangat tapu selamat masa yang kak ulikut dan tapu guna masa uke. Tapu selamat ke nebah endatu ke anak cucu sibago sabok bangsa. Uroyo lebih sirtu boh bangsa-bangsa boh dunia yang lebih ubud ni bak bertanya. Yang hanamu sejarah lagi aku tanya, na yang hantam merdeka jamun kat Bandung ka merdeka jino dan kajit ke angeta syarikat bangsa-bangsa yang gok hormat. Gudanya Aceh yang sabe merdeka mulai donya nyawa nepujit oleh Tuhan, kajit ke lamit nibat lamit Belanda. Nanggro Aceh nyo hantam gejok le en datu gutanyo ke Belanda. Pulau ku sipai Jawa. Musuh gutanyo kalu tasipat. Bangsa Jawanyan sabe ji sabo bangsa lamik go. Ji hantam jite mufrang putun nang ro-ro aji. Di masa yang ka ulikut dalam abad ke-15 padung-padung dro nelayan Belanda yang teka upulau Jawa nyan dengan kapal layu kumah jirebut nang ro Jawa nyan dengan hana mufrang. Padahal Jawa aji sabe rame tak. Lihian bangsa Jawa dijajah oleh Belanda dari 250 tahun. Lihian pulau Jawa mutukar-tukar jarawa antara penjajah Belanda dengan penjajah Inggeris. Lihian watai habis perang Napoleon di Eropah, pulau Jawa jijuk pulang oleh Inggeris ke Belanda. Bandung mutukar-tukar jarawanya diterima oleh bangsa Jawa dengan hana jimelawan. Bak wataya pulau Jawa dan bangsa Jawa mutukar-tukar jarawanya yang po jihnyan lagi binatang ni bak sabok po kupo yang lain. Gudanya bangsa Aceh sabena sabok bangsa yang merdeka dan nanggro Acehnya sabena sabuh negara merdeka dan mendialat yang gok teana dalam dunia. Hana mutiro pemimpin Jawa yang mati dalam siuh perang sabab jiputun nanggro dro aji. Lagi di Ponogoro di masa yang kau likut menancit Soekarno ban-bannya. Bandua penulu jak juk dro ke Belanda. Bangsa yang laganya hana kekuatan jiwa ji, kekuatan yang beri narik penutuh dalam perang, dalam konflik antara bangsa-bangsa. Bangsa yang laganya hana kumai jijak jajah kutanya bangsa Aceh. Mereka bertanya, kata tu pedra tu lom, kata tu sodra tu kelahi, kata tu pehak dra tu, kata tu kekayaan dra tu. Kekuatan jiwa kon tabuhai yang haji tau ko pakriban yang baru menanku singa. Thank you.
masa Aceh. Muya datu pula masa tu yang ka ulikut. Maka datu kri pudang masa tu buka. Sawa yang yakin ke masa yang ka ulikut ke. Gomian pih yakin ke masa uka ke. Bujet ku urim lagi adro tu. Merdeka, mulia, medelat. Kali ulun tuan pleb dan ulun tuan puik belayi. Bandera pusaka endatu gitanya yang ka meribetun atuh pucak-pucak gunung Nanggro Aceh yang mulia yo tanah dela gitanya ka mubisa. Ka ulun tuan tamah dua krek garis hitam atuh bendera pusaka yang kupu ingat dan pemulia endatu gitanya Bandung yang ka gubri yang bak pucun bendera yang nibak pucak gunung lambung dan mulia yang hanaho ulun tuan jah lain nibak aduh kemuliaan dan kemerdekaan. Buh dalam udin atawa dalam mati lagi endatu ulun tuan kaduh nejak. Assalamualaikum. Cina getayo tamang dalam upacara pei bandera. Bang azan akan gehei oleh Panglima Pidien, Tunku Daud Hussein. Bandera akan gepei oleh Tunku Anu.
Panglima Pidia gebudah gebang. Anu ngepuek bendera gisitot azan panglima pidia Bandung mata sitot bendera merah bintang dan bulun dengan dua ke garis hitam yang jie bacu-bacu banselingka ungkaya hijau diaduh langit lambayung dengan glihtat warnanya melai-lainyan dihtat mandung dan geneluh musaboh dalam pemandangannya raya yang sudah lepas nak. Bandera katrok pucak Bandung jarawa gebeut musiga balut geleng ulanget gemudoa sabah pemandangan yang dengan hana tersangka-sangka tat peharu hati Bandung yang kalan kebesaran Aceh di masa jamun dibayang kelai dalam hati Bandung yang hadir dalam lingkungan tempat yang sejarah tatnya Bandung mata basah menggenang ia. Oh,
nyawa, Unugan, Studio Aceh Merdeka, Kementerian Penerangan dan Pendidikan Negara Aceh.